Anda menyaksikan News Update bersama saya, Juli Tatomanua. Pemirsa, kebakaran terjadi di permukiman padat di Palmera, Jakarta Barat pada Rabu malam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, namun sedikitnya 3 rumah ludes terbakar. 15 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian di daerah Palmera, Jakarta Barat. Upaya tim damkar memadamkan kobaran api menemui kendala akibat jalan masuk ke permukiman padat penduduk yang sempit. Setelah lebih kurang 1 jam berjibaku, tim damkar dibantu warga berhasil memadamkan kobaran api. Penyebab kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga, lalu api dengan cepat menyambar rumah di sekelilingnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Paham ini soalnya udah tahu api-api itu udah besar. Hmm. Udah besar, merebet ke sini, dari sini. Dari belakang, itu paling besar di belakang situ. Ini total udah berapa rumah? Ini 3. Ini 4, 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini awal, dari apa sih bang penyebab kebakarannya? Ini kayaknya dari rumah ini. Apa penyebab? Dari listrik kayaknya.